Pada hari ini, minggu lepas kita dah buat linear search. Okey, jadi pada kali ini kita akan buat binary search, ya, binary search. Jadi apa dia binary search ni? Binary search ni ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dua pilihan. Okey, satu perkara yang paling penting bila kita nak buat binary search. Pertama sekali, item dalam senarai perlu diisih dalam urutan menaik. Okey, diisih ni apa? Kena sort. Okey, kemudian item yang berada di tengah senarai akan disemak. Okey, jika item di tengah ialah item yang dikendaki, okey. Senang cerita, cikgu akan tunjuklah. Okey, pertama sekali senarai, kita ambil contoh yang di sini lah. Okey, diberi satu nombor ni. 12 sampai 62. Okey, dia dah buat sini 12 sampai 62. Okey, pertama sekali nombor tu mesti disusun menaik. Ha, 12, 30, 35, 39, 42 menaik, eh. Tak kira lah sama ada nombor ataupun huruf. Kita mesti susun dia menaik. Okey, yang kedua, bila kita nak buat binary search ni, setiap nombor ni kita kena bagi dia index. Okey, index. Index ni macam angka giliran dia lah. So ada index ni kita mesti mula dengan kosong. Okey, kosong 1 2 3 sampai 8. Kalau ada 100, kosong sampai 100 lah. Macam tu lah. Sebab bila kita coding kalau dalam Python ke apa semua, nanti benda ni dia akan duduk dalam list senarai, eh. Dan memang kita akan guna index ni lah untuk kena pasti item dalam senarai ini. Okey. Jadi contoh yang diberi dalam buku teks ialah nombor dicari ialah 35. Okey, jadi kita nak tengok berapa kali perbandingan yang dikena buat, berapa kali proses tu yang dikena buat untuk jumpa dapatkan nombor 35 ni. Okey, yang pertama sekali ialah kita kena tambah index ni. Okey, index yang pertama dan yang terakhir ni kita tambah dan bahagi dua. Okey, jadi yang pertama kita kena tambah index dan bahagi dua, eh. Sebab kita nak mencari titik tengah. Jadi kosong tambah 8 dia bahagi dengan 2. Okey, macam tu. Jadi 0 tambah 8 dapat 4. Okey, dia dapat 4 ni. Kita cari indeks yang, tengok indeks yang keempat. Ha, macam tu, eh. Lepas tu kita kena banding senarai indeks tu banding dengan nombor yang dicari. Okey, so sekarang ni adakah nombor dicari lebih kecil daripada nombor yang indeks ni. So jadi kita tengok sini 35 lebih kecil daripada 42. Jadi bila nombor 35 lebih kecil pada 42, kita akan buang terus ni. Yang separuh ni kita terus buang. Jadi kita cuma ambil yang ni sahaja. Okey. Kita ambil yang ni terus sampai sini. Okey. Lepas tu kita buat sekali lagi. Masih nombor dicari 35, kan. Ini pun indeks kosong kosong tambah sini, jadi 3 lah yang terakhir dia, bahagi 2. Okey, bahagi 2 kalau biasa patutnya dia akan dapat 1.5, kan, 1.5. Tapi kalau dalam komputer ni
kita akan guna satu sahaja. Kita tak ambil 1.5, kita bulatkan dia jadi satu. Jadi kita pun banding. Satu ni 30. Jadi 35 ni sama tak dengan 30? Tak. So 35 dia lebih besar daripada 30. Jadi bila 35 lebih besar daripada 30, kita akan buang kita akan buang yang ni. Ya, sebab dia lebih besar. Start daripada 30 ni kita kena buang terus semua. Sebab dia lebih besar daripada 30. Jadi kita pun buang. Jadi senarai kita tinggal yang ni sahaja. Okey. Ha, ni kali kedua lah kan. Dua kali. Lepas tu kali yang ketiga, okey, kita buat 2 tambah 3 pula. 2 tambah 3 bahagi 2. So 5 bahagi 2 dapat 2.5 ataupun jadi 2. Jadi kita tengok indeks nombor 2 adakah sama? Sama. Jadi 35 sama dengan 35. Jadi jumpalah. Jadi bila menggunakan kaedah binary, berapa kali cubaan dia kena buat? Sekali, dua kali dan tiga kali. Okey. Jadi berbanding dengan linear search, kalau kita, okay, kita cuba kalau guna kaedah linear search kan. Maknanya sekali, dua kali, tiga kali juga. Ha. Habis apa kelebihannya kalau guna binary? Okey, kita cuba nombor yang lain lah. Okay, kita cuba nombor yang lain. Okey, katalah nilai dicari sekarang. Kita nak nilai dicarinya nombor 42. Okey, ini kita padam dulu. Okey, kalau nombor dicari 42, jadi pertama yang mula-mula sekali kita tambah indeks 0 tambah 8, 0 tambah 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, adakah kita tengok nombor 4 ni 42, adakah nombor dicari sama dengan 42? Sama. So 42 sama dengan 42. Terus jumpa. Maknanya sekali cubaan sahaja terus dapat nombor ni. Jadi macam itulah binary search. Kalau lagi banyak senarai, lagi menjimatkan masa lah. Sebab kalau linear search, kita akan ada sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali baru kita jumpa nombor 42. Okay. Kalau huruf, okey, kita try kalau huruf eh. Okey, dalam buku teks ni dia bagi contoh huruf lah, A sampai Z. Okey, Shalina perlu menggunakan buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor telefon rumah Maisen. Perlu mencari nama bapa Maisen iaitu James. James. So huruf J eh. Alright. Okey, cikgu dah buat kan. Ni kalau huruf eh. Kalau huruf A sampai Z, so ada 0 sampai 25 lah. Alright. Jadi dia nak cari James eh. James. Jadi huruf J eh. Huruf J. Jadi kita tengok first sekali ya, first pass. Okey, 0 tambah 25 bahagi 2. So 0 tambah 25, 0 tambah 25
bahagi 2, kita dapat 12. Okey, 12. So tengok 12 dapat M. Okey, M. Carian dia J kan. Jap, eh. Okey, ni lagi cari. So first kali kita akan buat adakah J, okey, adakah J sama dengan M. Okey, so sekarang ni kalau tidak, J ni lebih, kita dapat J lebih kecil daripada M. So kita akan start daripada M ni, kita buang. Alright, terus kita buang, start pada M, kita terus ambil sampai L sahaja, senarai yang baru. Okey, lepas tu titik tengah, item tengah. Okey, item tengah dia kita buat 0 tambah sebelah, 0 tambah sebelah bahagi 2. Sebelah bahagi 2 dapat 5. 5.5 kan, jadi 5 lah. Okey. So dapat 5. Lepas tu F. Lepas tu adakah, adakah J sama dengan F? So J lebih besar daripada F. Kita dapat J lebih besar daripada F. Jadi start pada F ni kita akan buang semua. Jadi kita cuma ambil senarai barunya, start pada F kita buang. Okey, yang tinggal sini je. Okey, seterusnya kita cari balik semula item tengah dia. Okey, item tengah dia 6 tambah 11. So 6 tambah 11 bahagi 2. 6 tambah 11 17. 17 bahagi 2 8 dengan 8. Okay, so 8 I. Okay. Kita pun tanya lagi, adakah J sama dengan I? Tak. Kalau tak, J lebih besar daripada I lah. J lebih besar daripada, J lebih besar daripada I. So kita akan buang I ni. Setelahnya kita ambil lagi senarai. Okay, I ni dah tak ada, kita buang. Tinggal yang ni je. Okay, item tengah kita cari lagi. 9 tambah 11 bahagi 2 dapat 9 tambah 11 20, bagi 2 dapat 10. Ok, adakah J sama dengan K ya? Item 10 K tak. So kita dapat J lebih kecil daripada K. So bila J lebih kecil daripada K, K ni semua kita buang. Jadi tinggallah ini sahaja. Okey, bila sampai sini, item tengah dia apa? 9 tambah 9 bahagi 2 dapat 9. Okey, so item tengah dia
9 tambah 9 bahagi 2 dapat 9. J sama dengan J. Jadi berapa kali untuk dapat J? Sekali. Sekali. Dua kali. Tiga kali. Empat. Dan lima kali. Lima kali. Walaupun nampak macam panjang, tapi sebenarnya cuma 5 kali semakan je yang perlu dibuat untuk dapat J. Berbanding kalau kita guna linear search, berapa kali? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10, 10 kali 10 kali kena semakan kita perlu buat. Jadi untuk senarai yang panjang macam ni, 25 ni agak banyak lah kan. Jadi dia lebih efisien kita menggunakan binary search macam tu. Okey, itu sahaja kot untuk hari ini. Jadi lepas ni kita akan buat latihan. Jumpa lagi hari esok. Terima kasih.